Bertempat di Hotel Harvani, media member bacakoran.co menggelar pelatihan penulisan Search Engine Optimization SEO pada tanggal 8 dan 9 Desember 2023 yang diikuti dari Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, dan Bangka Belitung. Disampaikan oleh Reno Irawan, Ketua Panitia sekaligus GM Baca Koran, kegiatan seminar ini dilaksanakan sebagai bentuk seminar transformasi dari media cetak ke media digital, sehingga bisa menjadi pilihan baru bagi pembaca koran dan bisnis baru bagi media cetak untuk melakukan transformasi digital. Seperti yang tadi di acara pembukaan, kenapa kita sengaja hari ini dan besok mengalami acara pelatihan SEO, karena kita ingin ada transformasi dari sebuah media yang selama ini konsen di media cetak menjadi sebuah media digital, dan kita ingin transformasi itu bisa diterima oleh teman-teman jurnalis yang selama ini mengurusi media cetak dan sekarang bisa berpikir ke arah digital. Karena Baca Koran ini akan menjadi transformasi penting di grup kami Baca Koran dari mulai Sulawesi dan Jawa, yang nantinya akan menjadi salah satu model bisnis baru. Sementara Asep Setiawan sebagai pemateri pelatihan penulisan SEO mengatakan, dalam kegiatan pelatihan selama 2 hari, nantinya peserta akan diajarkan terkait transformasi digital mulai dari SEO, penulisan judul, memahami algoritma Google, dan memahami Google Analytics. Ada beberapa materi yang disampaikan terkait, karena ini kan Baca Koran ini kan baru dapat sharing ke knowledge tentang digital. Jadi di digital itu nanti ada sharing tentang SEO, cara bikin judul, terus paham dengan algoritmanya Google, terus baca Google Analytics. Makanya apa yang paling disenangi? Ya, seperti itulah. Kalau untuk pelatihan sejenis ini memang sudah pernah dilakukan sebelumnya? Kalau di Palembang ini yang kedua. Karena sebelumnya kan kalau saya kan untuk penanggung jawab di Biswe juga kan, Biswe Network. Nah, karena produknya Sumatera Express itu atau Sumek itu kan juga ada yang ikut Biswe. Nah, kita beberapa bulan lalu itu pernah ngajar juga untuk Sumeko. Sumeko.biswe.id. Jadi ini yang kedua lah. Asep berharap setelah pelatihan ini nantinya bisa membuka wawasan media cetak untuk bertransformasi ke media digital, lantaran saat ini media cetak berangsur-angsur mulai ditinggalkan oleh pembacanya. Eki Saputra, PAL TV.